Hai guys, kembali lagi di YouTube channelnya JSTV. Dan di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara memesan Grab Car di aplikasi Grab. Langsung aja klik yang car ya, atau mobil. Nah di sini kalian tinggal pilih yang where to, klik where to, dan kalian juga bisa atur untuk jadwal penjemputannya. Oke, di sini langsung aja, di sini klik where to. Nah di sini kalian tinggal isikan aja alamat yang akan kalian tuju. Nah di bawahnya itu udah ada alamat-alamat yang sudah pernah kita kunjungi. Nah di sini kalian tinggal atur alamat pick up atau alamat penjemputannya. Kalau udah, di sini kalian tinggal pilih aja untuk layanan Grab Car-nya ya. Ada macam-macam di sini. Nah di sini saya contohin, saya pilih yang Grab Car biasa, harganya 24.000. Oke, di sini kita pilih yang sebentar. Nah, di sini akan ada pilihan Grab Now atau Book. Kalian tinggal pilih yang Book, jangan yang Grab Now. Oke, di sini yang priority bookingnya nggak usah di checklist, nggak usah diaktifkan. Kemudian kalian tinggal pilih yang metode pembayarannya ya. Silakan kalau ada Oppo Point, kalian tinggal pilih yang Oppo Cash, kalian tinggal pilih yang cash. Kemudian kalian tinggal pilih book. Nah di sini dia akan mencari drivernya. Tunggu sampai ada pemberitahuan seperti ini, nanti pakai seperti ini. Nah di sini drivernya udah nyanggut ya. Tinggal tunggu driver menjemput kita. Oke, di sini kalian bisa lihat ya untuk detailnya seperti ini. Dari mulai driver, mobil, nomor polisinya, kemudian di sini ada total yang harus kita bayar karena di sini cash ya. Kemudian kita juga bisa untuk membatalkan pemesanan ini. Kalian bisa swipe up ke atas. Bentar. Nah, mungkin gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya.